Tak hanya tiga, Indra Safri akan boyong 5 pemain diaspora ke Timnas U19 Indonesia. Untuk saat ini, sudah ada 3 pemain keturunan di skuad Garuda Nusantara. Ketiga pemain tersebut adalah Mesal Basir Oman, Welberly Scott, De Halim Jardim, dan James Treven. Di lain sisi, Indra Safri selaku pelatih kepala tim Merah Putih Muda berniat menambah daftar pemain keturunan tersebut. Sebelumnya, Indra Safri merekomendasikan PSSI untuk menaturalisasi 3 nama. Mereka adalah Tim Givens, Maures Mohinoke, dan Dion Mark. Kini Indra berencana untuk menambah daftar pemain tersebut. Ia ingin memiliki 5 nama tambahan pemain diaspora untuk timnya. Ada 5 pemain, tapi jangan pikir juga itu gampang dinaturalisasi, jelasnya. Kemungkinan besar 2 nama tambahan tersebut berasal dari tim yang pernah dibawa Indra ke turnamen Toulon 2024 lalu. Saat itu ada nama Sam Vitor Yivel dan Sacha Deigton, akan tetapi Indra masih belum mau mengungkapkan siapa 2 nama tambahan tersebut kepada penggemar.